Simi, kembali lagi bersama Daily Sims. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan jaga kesehatan terus. Oke, jadi hari ini aku tuh mau ngelanjutin gameplay yang kemarin gitu kan, bareng Soji Family, yang dimana sekarang tuh anak-anak ditinggal gitu kan Simi sama mamah papa, karena mereka nginep di rumah Titi Luna gitu Simi, yang dimana Titi Luna itu adalah adiknya si mama gitu kan. Nah, apa sih, soalnya kan Titi Luna tuh pengen banget ya mama sama papa tuh nginep, terutama sih sebenarnya semuanya disuruh nginep, tapi anak-anak tuh gak ikut gitu, pada gak mau gitu loh Simi, ya kan, karena semenjak pindah ke daerah Willow Creek gitu kan, mama tuh belum pernah ketemu gitu sama Titi Luna gitu loh Simi. Oke, langsung aja deh ya kita gameplay, yang dimana di sini tuh ada si Teteh ya kan. Karena si Teteh paling tua, jadi si Teteh tuh yang bakal bikin sarapan gitu loh Simi buat adik-adik tercinta ya kan. Ini udah jam 5 subuh kayak gitu Simi. Dan si Teteh mau masak apa ya? Egg and toast aja ya kan. Kita bikinnya yang family size-nya yang 4 aja gitu Simi. Oke, ayo Teh langsung. Karena kan apa? Biasanya mama ya Simi yang masak gitu. Nah, terus Ardiles coba, kayaknya nanti si papa bakal aku nyari suruh cari kerja gitu loh Simi, karena kan apa namanya, ini uangnya tuh udah uangnya kan sedikit ya kan. Ini si Ardiles lagi ngapain, praktik debat. Oke, hebat ya bun, subuh-subuh udah debat, maksudnya udah latihan debat kayak gitu sedangkan Moana masih tidur. Oke, gak apa-apa Moana, kamu mending udah tidur itu ini deh, mandi gitu kan, karena kamu mau ke sekolah. Pakai bathtub, dia pengen pakai bathtub sih Mi. Oke si Ardiles. Yuhu, Ardiles masih lama enggak Ardiles? Kalau enggak langsung mandi, tuh bladder juga. Nanti kan kalau udah beres si Teteh masaknya kita turun ke bawah kayak gitu. Oh ya si Mini, untuk dapurnya ya kan, aku ganti si furniture-nya jadi bukan yang sisi, soalnya ngeleg-ngeleg gitu, kayaknya kebanyakan sisi sih Mi, rumahnya tuh gitu. Nah terus kan, ini apa? Ini siapa? Ah, Teteh ya? Ini, atuh cepet Teh, ini udah jam 6 gitu kan, adik-adik, nggak bisa katanya si Mi. Oke, Simi, jadi aku udah ganti ini kan kompornya tadi tuh nggak bisa, coba sekarang kita resam lagi. Dimana itu udah jam 6 ya kan. Sip. Soalnya adik-adik tuh harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Adik sudah ya, udah mandi. Oke, tinggal makan ya kan. Ya udah, kalau misalkan udah beres mereka tinggal di sini aja. Langsung nunggu gitu kan buat sarapan. Terus si Moana juga sini deh. Moana mah nonton mulu deh. Ya kan. Oh iya, PR mereka coba udah kira-kira udah complete belum ya? Moana excellent. Wah, si Moana excellent dan selalu mengerjakan PR ya kan? Moana, biasanya Moana tuh susah banget sih Mi, dia tuh. Terus kita lihat yang Ardiles. Bukan. Ardiles kalah sama Moana, dimana Ardiles tuh good, dia kan belum excellent. Dan 75% lagi dong PR-nya, ya ampun. Ardiles, kayaknya kamu gak akan, kesel. Soalnya bentar lagi juga sekolah gitu loh Simi. Oh, mereka lagi ngobrol ya kan. Simi, mereka lagi ngobrol gitu. Kamu kenapa gak ikut gitu kan, nginep sama mama. Terus si Moana jawab, ya kan Kak Ardiles juga gak ikut gitu loh. Ya gak sih, kayak gitu. Ini mending mereka langsung makan deh, gak ada waktu lagi. Ini udah jam, bentar lagi juga sekolah sih Mi. Aduh ya ampun, tuh kan waktunya tuh cepet banget gitu sih Mi, gak ngerti. MC Dresser, kita change outfit dulu lah ya buat si Ardiles gitu kan,
karena mau sekolah jadi harus pakai seragam. Moana juga harus pakai seragam. Jadi si Moana tuh sekolahnya di ini sih, Mi, di International School gitu. Wah, jadi bajunya tuh cute banget. Oke, sok langsung makan deh. Ayo, ini udah jam 7:45. Class in 3 days? What? Oh, Simi, ya ampun. Jadi sekarang tuh weekend? What? Wah, dikira aku sekarang sekolah, Simi. Ya ampun. Iya, Simi. Dikira aku sekarang tuh sekolah, Simi. Ih, borok mah. Oke, gak apa-apa. It's okay. Oh, sekarang tuh weekend ya? Atau kita nyusulin mama gitu, Simi? Gimana kalau kita nyusulin mama, ya gak sih? Tapi si Teteh tuh hari ini tuh mau ke Orchid Agugu gitu, Simi. Pengen apa? Nyari teman-teman kan di sana biar apa ya, naikin skill juga. Gimana ya, tapi anak-anak ditinggal ya enggak sih? Atau enggak apa-apa deh, kita tinggal aja anak-anak di rumah, terserah deh mereka mau ngapain. Kita ganti lagi baju ya kan? Kan ini enggak sekolah. Every day. Nah, si Moana kita ganti baju juga. Kayak ini panas ya. Udahlah, terserah, nanti juga paling mereka ganti sendiri kayak gitu sih. Oke, tapi ini hujan sih, mau ke Orchid Agugunya juga. Gak apa-apa lah ya. Terus Simi ngeleg-ngeleg gitu, kayaknya kebanyakan sisi akan, soalnya rumahnya tuh full. Full sisi. Ya ampun, kok aku gak kepikiran ya, ini tuh hari apa, hari Sabtu ya kan? Ih, dikira aku sekarang tuh sekolah. Oke deh, mending aku udahlah Teh, yuk, mending kita langsung aja ke Orchid Agugu kan, ini udah jam 9 juga. Yuk. Oke, Simi, jadi kita udah sampai di Orchid Agugu ya kan? Oke, kita coba kita apa namanya? Kita masuk gitu kan ke dalam. Siapa tahu di dalam tuh ada apa? Ada seseorang ya kan? Kayaknya sepi ya, Simi. Di sini tuh kayaknya sepi. Atau mending kita nyobain ini, coba Practi Pam, kita nyobain ya Simi ini mah. Sok, tapi sepi ya Simi, maksudnya nggak ada ininya, nggak ada selebgram gitu. Oh ya Simi, jadi si Teteh bingung ya Simi, dia tuh lagi dilema gitu kan. Dia tuh pengen banget kerja gitu, tapi mama papa tuh kayak ngelarang, udahlah gak usah gitu, gak usah kerja-kerja gitu kan. Pendidikan dulu, cenah kata gitu, jadi gak boleh heneng. Gimana dong? Jadi si Teteh tuh antara, ya udah deh gitu kan, mungkin mau kuliah dulu. Tapi kan kita teh udah ngajuin scholarship ya kan Simi, tapi belum ada ini gitu. Belum ada apa? Pemberitahuan gitu ya atau gimana? Ini apa? Hah? Oh, ini udah ada nih scholarship-nya. Oh, ini udah ada. Oke, kayaknya di next episode ya kan aku bakal iniin. Bakal apa, buka gitu kan suratnya Simi. Ih, mana ini teh, nggak ada artisnya kayak gitu.
Wah, dua simoleon pertama dong, Simi. Ya ampun, ini mah namanya ngamen. Ini mah namanya ngamen, Teh. Sul, sul, katanya kan. Wah, lumayan nih. Mama, papa gitu kan. Teteh ini dapat penghasilan, ya kan. Ya ampun. Oke, ya udah deh si Teteh suruh ini dulu aja ya, Simi. Apa namanya? Suruh ini dulu aja, apa ngamen ya kan di sini. Tapi by the way, ini artisnya di mana ya, Simi? Nggak ada artisnya ini, Teh. Eh, ini kan ini bukannya artisnya ya, Holly tuh kan, Belle Easter sih. Coba kita more choice friendly. Kita apa ya? Atom introduction coba. Yuk Teh, yuk. Takutnya dia tuh ih. Takutnya dia pergi gitu kan, Simi. Banyak pan di mana-mana. Oke, kita friendly lagi. Kita ask for hug. Coba apakah Holly ini orangnya welcome, Simi? Si Teteh heboh banget ya, ya Allah. Teteh harus anggun atuh. As to take picture. Katanya kan Holly, katanya. Dengar gak sih sini pesan Holly? Kayak gitu kan. Oke. Eh, dikasih gak sih? Ih, Holly. Ntar dulu atuh, Holly. Kan aku teh pengen lebih dekat gitu kan sama Holly. Text. Ask for autograph. Coba. Si Teteh minum. Ih, Teteh mah malah jajan. Oh ya, gak apa-apa. Si Teteh kan tadi jajannya pakai uang sendiri ya, Simi. Ayo, Teh. Gak boleh lama-lama gitu kan. Ini kan pandemi ya, jadi gak boleh lama-lama di luar, Teh. Udah di X aja. Oh, ke Holly lagi. Dikasih dong. Ya ampun, Holly itu ini ya, Simi. Apa? Baik banget Holly itu. Ih, asli deh. Holly baik banget. Ih, suka gitu kan. As for selfie. Kita friendly. Ih, gak ada itu lagi ya. Minta tanda tangan lagi ya gak sih? Atau di road to fam. Gimana ya caranya kita atom introduction. Road to fam. Di road to fam kita bisa ngapain coba? Kita sim Instagram. Kita tanya coba, apakah dia bakal mau gitu kan follow Instagramnya si Teteh. Seheboh itu ya, Simi. Si Teteh bisa ketemu artis yang terkenal banget. Ayo tuh Holly. Holly lagi gaya-gaya sini. Road to fame lagi. Kita apa? Take a selfie with Holly ya kan. Kita bikin story gitu kan. Weh, aku udah ketemu nih sama artis gitu kan. Papan atas di Orchid Agugu. Kira-kira gimana ya? How about you follow Penny Pija instead? Ayolah Holly, kamu tuh welcome kan? Gitu kan. Kita ngasih apa ya? Kita mah gak punya apa-apa. Tapi coba si Instagram lagi, kita take a selfie with Holly. Jangan deh.
Jangan, mending kesini Guhil. Mending si Teteh nyari uang lagi gitu kan. Lumayan gitu sih, Mi, itu tuh buat penghasilan, iya kan? Nambah-nambah aja gitu kan, karena si papa belum kerja sih, Mi, pun aku juga sebenarnya gregetan gitu ya, nunggu si papa. Apa supaya kerja, naik dong lepo up. Masih paus ya sih, Mi, aduh pusing suara si Teteh. Coba kita cari artis-artis lagi yang mungkin bisa dimintain ini apa? Tanda tangannya, soalnya bisa dijual gitu loh sih, tanda tangannya tuh. Ini paparazzi sih. Kita dikasih lagi 2 simoleon ya kan? Mana? Ih, sepi sini. Oh ya, kita juga nggak boleh lama-lama teh, ada adik-adik ya kan. Ya udah deh, mending gini aja. Apa? Blader dulu ya kan. Mending blader dulu. Nah, udah blader, nanti ini Simi apa? Kita pulang ya kan. Lagian emang sepi. Walah, itu kenapa lo Simi? Ya ampun bajunya. Ini, tapi ini bajunya teh dress gini terbuka tapi pakai itu atuh kumaha eta teh? Pakai kerudung coba sini. Oke, ini udah jam 4 juga ya. Kasihan anak-anak kalau misalkan kelamaan. Anak-anak adik-adik ya Simi. Pasukan adik-adik. Apa kelamaan ditinggalnya? Oke Simi. Kita mending pulang. Oke Simi, sampai sini dulu aku mainin gameplaynya Soji Family. Oke, makasih ya yang udah subscribe, yang udah like. Pokoknya selalu sampaikan kritik saran kalian di kolom komentar. Oke Simi, see you.